itu tempat terjadinya terowongan mina Bapak dan Ibu ya. Itu. Terus yang kemarin itu di sampingnya ini tempat pelantaran itu ya, sebelah sana Bapak dan Ibu. Jalan Kipahat ya. Ya, beginilah suasana daripada kota apa namanya? Di Mina Bapak dan Ibu ya, di mana sekarang sepi ya. Soalnya dipakai satu kali satu tahun. Dan tanda-tandanya ini Bapak dan Ibu permanen ya, anti bakar. Sini juga tempat-tempat ini orang-orang Eropa Bapak dan Ibu ya, di sini ditaruh. Dan untuk jemaah haji pemerintah Bapak dan Ibu di balik bukit ini. Di balik bukit ini lumayan jauh Bapak dan Ibu ya. Bukan, ini terowongan bus Bapak dan Ibu. Ini terowongan bus, bukan terowongan mina. Habis daripada terowongan ini tempat ditaruhnya jemaah haji pemerintah